Ratusan masyarakat Kecamatan Simpang Kanan kembali geruduk Polsek Simpang Kanan. Pasalnya ratusan warga masyarakat berbondong-bondong mendatangi Polsek Simpang Kanan untuk melakukan vaksinasi massal COVID-19 yang bekerja sama dengan tim Puskesmas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir. Pantauan Palapa TV di lapangan, tampak terlihat warga berbondong-bondong dan antusias melakukan vaksinasi terlebih lagi Polsek Simpang Kanan, memberikan door prize berupa sembako kepada warga masyarakat yang telah melakukan vaksin. Pengerahan door prize tersebut diserahkan langsung oleh Kapolsek Simpang Kanan itu Ferry Suyatma Esos. Pelaksanaan vaksinasi massal itu dihadiri langsung Kapolsek Simpang Kanan didampingi seluruh personil Polsek Simpang Kanan, Kapuskesmas Kecamatan Simpang Kanan Hajah Arfah Hadida AMD Kep, yang diwakili Muhammad Mulyadi, TNI dan ratusan warga masyarakat Kecamatan Simpang Kanan. Dalam upaya menggenjot dan mencapai target vaksinasi massal COVID-19 di Kabupaten Rokan Hilir, Polsek Simpang Kanan setiap hari menggelar gerai vaksin presisi yang bekerja sama dengan tim Puskesmas Kecamatan Simpang Kanan. Target untuk Ruhil harus mencapai 70%. Sejauh ini mulai dari bulan November hingga hari ini Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021 sudah menggelar vaksinasi untuk masyarakat Kecamatan Simpang dan sudah 18 kali digelar di berbagai tempat, bahkan hingga di tingkat desa atau RT RW. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan vaksinasi, maka Polsek Simpang memberikan door prize berupa sembako. Hal ini sebagai wujud Polri memberikan layanan yang terbaik terhadap masyarakat khususnya Kecamatan Simpang Kanan dalam melakukan vaksinasi. Kapolsek menghimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Simpang Kanan agar segera melakukan vaksinasi dan mengajak sanak saudara serta tetangga untuk melakukan vaksin. Untuk target hari ini sebanyak 300 warga yang melakukan vaksin, harapannya agar masyarakat segera melakukan vaksinasi karena kedepannya akan diberlakukan pembayaran bagi masyarakat yang mau vaksin. Terganggu dalam acara liburan. Sebaiknya makanya ada kesempatan gratis dari negara, dari pemerintah untuk memberikan vaksin, silakan. Kemudian untuk anak-anak kita yang sekolah, apabila kita diperlukan juga kesehatannya, jaga prokesnya, peraturan kesehatannya, protokol kesehatannya, jadi kita sama-sama menjaga untuk menjaga. Itu ada seperti yang ada apa untuk seni barang untuk merokok, silakan saya pakai permen karena saya nggak merokok gitu. Jadi ini musim satu nomornya, kalau seandainya ini diundi ibu-ibu nomor satu atas nama Bu Sri Miswati, jadi nanti teman-teman depan. Nah ini jangan bilang nomornya, ini nomor undiannya nanti. Nanti ada sesuatu yang bisa yang dari kasih dari intas yang terkait. Kalau ada nomor dua, saya kata. Pasal nomor 3.
dosen atau dosen, walaupun tidak seberapa, tapi kita berbagi ya Bapak Ibu. Berarti mudah-mudahan nanti berikutnya bagian saya progresnya akan tinggi lagi, akan diaduk-aduk di dalam. Ibu Pagium tiga empat, ada nomor 34, tiga puluh empat, dua sembilan. Ayo, siapa lagi 29? Hah? Ada? Siapa namanya? Kita catat. Bu Sahni. Eneng, Eneng nih, keluarganya sini. 70. Yo, siapa? 70. Siapa nama jenengnya? 7. Ya Ibu Dewi dipanggil untuk ini ya, untuk vaksin ya. Nomor 87. Bukan yang nomor 87 siapa? Hah? Pada pulang ya. Siapa namanya 17? 17 siapa namanya? Kalau ada harganya sini kita titip. Pak Sarmin, tetangganya enggak? Salam dulu, Pak. Ini dia, di foto dulu. Wah, 13. 13. Coba. Satu aduk ya. Ya, ini. Ah, ini nomor besar 90. 90. Kita pulang juga. Siapa jenengnya? Nomor 90. Kita titip sama keluarga. Kawannya ada? Ibu Ida untuk giliran vaksin ya. 21. 21 enggak ada. Siapa namanya? Terkait vaksin yang digunakan, vaksin apakah digunakan? Vaksin digunakan ada vaksin Sinovac, ada AstraZeneca, ada Moderna dan Pfizer. Berapa target kan? Berapa warga target yang dipakai selama vaksin hari ini, Pak? Untuk vaksin hari ini? Hari ini, hari ini rencana 300 orang. Harapan Pak, himbauan atau harapan terhadap masyarakat Kecamatan Simpang Kanan untuk melaksanakan vaksin agar mau divaksin semua, karena tujuan dari vaksin ini kan bukan meningkatkan imuniti, jadi kan supaya setelah kita semua divaksin dari manusia dari seorang tersebut jadi harus banyak biar Tingkat pencapaian vaksinasi
Reporter Palapa TV Sujiono mengabarkan.